Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Safa Media Entertainment yang setiap harinya membagikan kisah-kisah menarik dan inspiratif. Kali ini kami akan membagikan kisah berjudul Cerita Miris di balik viralnya pengantin yang siapkan makanan tamu sendiri. Sahabat Safa Media, di TikTok viral kisah sepasang pengantin yang turun langsung melayani jamuan makanan di pesta pernikahannya. Ini cerita di baliknya. Setiap pasangan pengantin pasti menjadi ratu dan raja dalam sehari di pesta pernikahannya. Mereka akan berdiri di pelaminan sambil menyalami tamu undangan. Namun berbeda dengan pasangan pengantin ini, dalam video itu yang diunggah pada 12 Oktober lalu, terlihat sepasang pengantin yang turun langsung melayani jamuan makanan untuk tamu undangan. Pesta pernikahan itu digelar dengan konsep outdoor. Tampak pepohonan tinggi ada di sekitar lokasi pernikahan mereka. Sayangnya, kondisi tanah di sana becek. Sementara sang mempelai wanita pun tanpa alas kaki sibuk membawa nampan berisi makanan untuk tamu, diikuti mempelai pria yang membawakan teko berisi minuman. Kondisi becek tersebut membuat pakaian dikenakan kedua mempelai menjadi kotor karena terkena tanah. Ternyata ada cerita menyedihkan di balik semua itu. Kepada detik.com, pada 17 Oktober, Prince Grabs yang merupakan tim fotografer di pesta pernikahan di sana menceritakan kejadian tak terduga. Pengantin itu berasal dari Thailand di wilayah Patani. Mereka melangsungkan pesta pernikahan di perkebunan karet di samping rumahnya, ujar Prince Grabs. Lebih lanjut ia menceritakan bahwa di tengah pesta pernikahannya itu turun hujan yang sangat lebat. Kondisinya itu membuat situasi menjadi berantakan. Tanah pun menjadi becek. Oleh karena itu, kedua mempelai berusaha untuk melayani tamu sebaik mungkin dengan mengantarkan makanan ke meja-meja tamu. Bahkan mereka membiarkan pakaian pengantin mereka kotor terkena tanah. Di saat sesi foto, mereka tetap menggunakan pakaian yang kotor tersebut. Hal tersebut membuat para tamu menjadi prihatin. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.